alhamdulillah hari ini sudah selesai pelantikan. Kami dari Provinsi DKI, khususnya saya dari DKI 2 Kabupaten Sambas, itu tetap siap untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya anggota DPRD Kabupaten Sambas sampai 5 tahun yang akan datang. Jadi kami dari fraksi PKB siap untuk selalu memperjuangkan aspirasi rakyat, mengawal jalan proses pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas, serta perancangannya akan kita kawal bagaimana anggaran itu bisa efektif dan seefisien mungkin. Serta dari dapil-dapil kami akan kami perjuangkan untuk aspirasi-aspirasi daripada masyarakat. Dan insya Allah kita PKB tetap komitmen, selama ini kita bergerak di bidang pertanian, insya Allah ke depan pertanian juga akan kita galakkan kembali ke Kabupaten Sambas. Kalau untuk nanti di komisi berapa mungkin yang akan diambil? Ya, setelah ini kita akan pembahasan komisi, pembentukan paksi dulu, alhamdulillah PKB satu paksi. Kami dari paksi PKB belum sampai pada pembahasan untuk pembagian komisi. Tapi insya Allah saya sebagai wakil ketua 1 DPC PKB Kabupaten Sambas, insya Allah saya akan berada di badan anggaran. Di Banggar? Ya. Tapi kalau di komisi belum pasti ya? Belum.